jadi air terjun ini berada di Gianyar, Bali. Memang sangat indah, bagus dipakai untuk santai dan yang pasti hasil fotonya keren. Oleh karena itu, welcome back to my channel. Menyaksikan video-video terbaru dari saya dan kalian silahkan follow Instagram saya juga. Buat kalian yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Video yang kali ini saya ingin bagikan pada teman-teman adalah video ketika saya mengunjungi Kanto Lampo Waterfall. Jadi air terjun ini berada di Gianyar, Bali. Memang sangat indah, bagus dipakai untuk santai dan yang pasti hasil fotonya keren. Oleh karena itu antriannya panjang sekali. Jadi kalau kalian tidak mau antri yang panjang, itu sebaiknya datang lebih awal daripada tamu-tamu yang lain. Karena kalau sudah siang atau sore, itu antriannya sangat panjang. Jadi jangan kaget kalau melihat antrian sangat panjang untuk berfoto. Dari tempat masuk air terjun, jadi kalian harus menuruni beberapa anak tangga untuk menuju air terjun. Hanya saya ingatkan untuk selalu berpegangan, karena mereka menyediakan pegangan ketika menuruni anak tangga. Jadi kalian berpegangan dan juga harus memperhatikan anak tangga karena jalannya licin dan basah. Jadi saya harap kalian sangat memperhatikan kelicinan jalan untuk turun menuju air terjun. Yang jelas segala perjuangan itu terbayar karena memang air terjunnya sangat bagus dan indah. Hai semua, saya sekarang berada di air terjun Kanto Lampo di Gianyar, Bali. Jadi bisa dilihat antriannya, turis mancanegara maupun domestik yang ingin berfoto di atas sana, terutama yang couple. Background fotonya bagus banget air terjun, cuman harus antri. Dan juga hati-hati karena jalannya cukup licin, jadi sebaiknya menggunakan alas kaki yang memang comfortable untuk itu. Yang jelas suasana alamnya sama, bagus banget karena Bali terkenal dengan indahnya alamnya, juga terutama esensinya bagus banget. Cuman antrinya aja yang kelamaan. Kasih. Buat kalian yang suka selfie atau foto-foto, ini bisa menjadi rekomendasi buat kalian karena selain alamnya indah, jadi suasana kayak pedesaan gitu. Juga air terjunnya memang sangat keren. Jadi tidak ada salahnya kalian berkunjung ke air terjun ini dan mengambil foto sebagus-bagusnya. Teman-teman semua, itu tadi video saya mengenai air terjun Kanto Lampo. Saya mohon yang belum subscribe agar segera subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.